Nah itu teriak marel nah ini teriak marel ya guys. Seneng ini teman-temannya Parel ini seneng di shooting ya, makanya teriak marel itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah ini saya masih berada di depan sekolahan SMP Negeri 1 Celuring ya guys. Di sekolahan SMP Negeri 1 Celuring ini lagi ada jadi perkumpulan rapat para guru ya guys. Tadi itu banyak para guru-guru dari sekolahan lain itu yang datang ini. Lapangan basketnya dibuat parkiran ya. Banyak mobil-mobil tamu ya, guru-guru lain itu rapatnya di sini guys, di SMP Negeri 1 Celuring. Nah ini sekarang untuk murid-muridnya itu lagi jam istirahat ya, kita tunggu nanti siapa tahu para keluarga akan jalan di sini. Biasanya kemarin kan para keluarga beli mie ayam ya, lewat sini beli mie ayamnya itu di warung pojok sana guys. Tapi itu apa di pojok sana, tapi itu paralnya ada pesennya dari pagar ya guys, karena pas di pojok pagar itu, jadi tinggal manggil nanti diantarkan lewat pagar untuk mie ayamnya. Nah ini kita standby di sini, siapa tahu nanti para prayoga akan keluar pas jam istirahat ya, atau beli mie ayam lagi guys. Kita pantau dari sini. Ini semua yang istirahat ini yang kelihatan nih, semua murid-murid kelas 7 ya guys. Kelas 7, tapi ini kayaknya beda kelas sama para prayoga. Saya hafal yang satu kelas sama para prayoga ya, teman-temannya yang sering ke rumahnya para itu. Ini kelas 7 semua ini guys. Itu biasanya Parel beli mie di sana ya. Nah ini sudah mulai ramai yang istirahat, karena ini baru saja ya jam istirahatnya baru dimulai, baru saja istirahat guys. Coba kita lihat yang sebelah sana ya, siapa tahu para keluarga ada yang kelihatan dari pintu gerbang yang sebelah sana ya guys. Nah, lihat. Oh, lagi ramai ya. Nah ini pesen es nih guys. Karena nggak boleh keluar ya. Ini jadi murid-murid tuh pesen esnya cuma manggil saja, nanti akan diantar sama pedagangnya. Oh itu ada murid yang lagi kumpul itu di ruang komite, sedang komite. Ini lagi ramai ya guys. Nah, lagi ngumpul ini semua kelas 7 ya. Banyak kelas 7. Ya, tapi para prayoga tidak ada keluar, masih belum kelihatan. Nah, nanti siapa tahu para prayoga ikut beli es ya. Biasanya susahnya es, kesukaannya es. Biasanya panggil, tapi harus panggil-panggil ya di sini. Kalau para prayoga nunggu temennya mungkin ya. Kayak kemarin pesen mie ayam tuh diskusi dulu sama temennya, suruh manggilin ya. Mungkin para prayoga nggak enak mau panggil-panggil, jadi nyuruh temennya gitu. Belum ada kelihatan. Nah itu ada yang menyapa ya, dia tahu kalau direkam ya,
Jadi menyapa ini. Nah itu teriak marel ya. Nah ini teriak marel ya guys. Seneng ini teman-temannya Parel ini seneng di shooting ya. Makanya teriak marel itu. Nah ini ada murid-murid yang keluar tadi ya, baru saja datang. Itu beli perlengkapan untuk tugas di sekolahan ya guys. Dan ada murid yang sakit itu, yang lagi sakit itu disuruh pulang ya sama gurunya, nggak boleh ke sekolah kalau sakit, biar istirahat di rumah. Tapi itu nunggu jemputan belum datang guys. Jadi sebelum ada jemputan tidak boleh keluar ya. Tadi sudah nunggu di luar tapi kasihan panas. Mending nunggu di dalam sana guys. Nah, untuk para pramuka belum ada kelihatan ya. Biasanya tuh Farel tuh beli mie ayam ya. Kalau ini teman-temannya juga nggak ada yang kelihatan ya. Nanti banyak murid-murid yang dari atas ya guys, nggak tahu habis acara apa di atas sana, ada musik-musik ya, apa ada guru tadi ada kumpulan guru ya, guru-guru apa di sana ya kumpulannya di atas, soalnya musik-musiknya di aula sana di daerah sini guys. Nah, musik-musiknya mungkin acaranya di sana ya. Untuk murid-murid SMP itu masih jam istirahat itu. Belum ada kelihatan ya Ananda Parel Prayoganya. Di sini nggak ada kelihatan, nggak tahu kalau di tempat mie ayam sana ya. Coba kita lihat di daerah mie ayam sana, siapa tahu nanti ada Parel Prayoga lewat ya. Nah ini banyak murid-murid yang habis, kayaknya habis beli mie ayam guys. Dia dari pojokan sana yang tempatnya Parel Prayoga kemarin beli mie ayam ini. Tapi untuk Parel Prayoganya nggak ada kelihatan ya. Apa kemungkinan Parel anu ya di tempat acara perkumpulan guru itu ya, soalnya ada musik-musiknya di sana guys, dengarnya tadi. Tapi ya belum pasti ya apa di sana atau enggak, soalnya biasanya Parel kalau jam istirahat itu bermain di halaman sini guys bersama teman-temannya. Ini enggak ada kelihatan apa dia istirahatnya di kelas saja enggak keluar, enggak tahu ya, karena hawanya panas sekali guys. Untuk hawanya saat ini panas sekali, kemungkinan Parel istirahatnya di dalam kelas ya, kalau nggak ada keluar. Itu ternyata belum masuk ya guys. Itu ada murid-murid yang habis dari ruangan apa itu komite tadi ya. Tapi bukan kelasnya para pelayoga yang saya lihat.